Sabtu malam 8 September 2018 di halaman belakang rumah Marta Tilaar, Jalan Sempor Lama Gombong, diadakan bedah buku kumpulan geguritan dengan judul Munga Bekti, karya Nadine, seorang penyair besar nasional. Untuk bedah buku dan mendiskusikan antologi geguritannya, Nadine yang didampingi oleh sastrawan besar seperti Sosiawan Leak dari Solo dan Sukoso DM dari Purworejo, tentu membuat rumah Marta Tilaar terlihat beda dari malam-malam sebelumnya. Tampak terlihat seniman dari Jakarta, Kendal, Solo, Banyumas, Kebumen, Jogja menghadiri acara ini. Mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, Aminah SPDMM, selaku Kabid PAUD Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan. Bedah buku ini diprakarsai oleh rumah Marta Tilaar, Lisong atau Lingkar Sastra Gombong dan kalangan Mocopatan. Beberapa komunitas sastra dan seni juga turut hadir, seperti Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kebumen, Titik Kumpul, Rumah Budaya Bima Sakti, Kopi Sisa atau Komunitas Seni dan Sastra Purworejo, serta Paguyuban Brajabumi. Dari Gombong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.